Assalamualaikum Sobat Football United uh, Setelah pertandingan menghadapi Fulham Erik Ten Hag ini ada um, Ada speech Jadi dia ini berbicara di tengah lapangan ya di uh, Dimana gue saksikan secara langsung juga Dan yang menarik ini juga dibahas di manunited.com Apa saja yang dikatakan oleh Erik Ten Hag Akan gue bahas di sini. Erik ten Hag memberikan speech di Old Trafford setelah kemenangan 2-1 Manchester United atas uh, Fulham. Bos Manchester United ini mengambil mikrofon dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak ya atas usahanya di musim 2022-2023. Manchester United ini telah mengamankan posisi 3 besar di pertandingan terakhir di kandang dan pekan depan akan berlaga di final Emirates FA Cup menghadapi Manchester City dengan optimisme. Erik ten Hag berjanji kalau tim akan memberikan yang terbaik untuk berusaha mengalahkan Manchester City untuk bisa mendapatkan trofi kedua musim ini. Erik ten Hag mengatakan, "Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemain kita. Saya pikir mereka bermain di musim yang brilian. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian, juga mereka mendapatkan support dari staff. Jadi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada staff yang juga mengerjakan atau melakukan pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan yang bagus. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua. Ini yang dituju adalah fans. Saya merasakan ada keterkaitan ya yang sangat erat sepanjang musim di Old Trafford dan juga di pertandingan away. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk musim ini, untuk kontribusinya, untuk mendukung kita, untuk mensupport kita. Ini sangat luar biasa. Jadi terima kasih. Ketika saya mengatakan kata-kata ini, kita masih memiliki satu pertandingan lagi. Dan saya yakin kalau seluruh pemain ini akan memberikan segalanya untuk berusaha mengalahkan Manchester City pekan depan. Dan kita juga akan mengandalkan kalian semua. Mereka akan memberikan segalanya kalau Anda atau kalian mendukung kita. Artinya yang dituju adalah supporter. Jadi saya yakin kita akan memiliki peluang yang bagus untuk membawa piala itu kembali ke Old Trafford. Jadi itu tadi yang dikatakan oleh Eric Ten Hag. Um, kita akan, dan ya pada saat itu um, fans ya terutama di Stratford End ini menyanyikan lagu kalau kita akan berjalan bersama dengan Uh, Eric Ten Hag Army, kita akan ke Wembley, kita akan berusaha untuk memenangkan uh, trofi kurang lebih demikian. Uh, ya Eric Ten Hag, menurut gue memberikan pidato speech yang ya bagus. Artinya begini, memberikan ucapan terima kasih ke semua pihak karena dia tahu musim ini bisa luar biasa bisa sukses gue bisa bilang sukses kenapa karena target tercapai bahkan melebihi target dimana targetnya tadinya kan empat besar lolos ke Liga Champions tapi sekarang justru finish tiga besar dan bahkan mendapatkan satu trofi dengan kemungkinan ada satu trofi lagi gue melihat bagaimana Erik Ten Hag mengapa ya melihat klub itu bukan hanya dari staff pelatih pemain tapi juga supporter dan itu di dilibatkan di pidato tadi dari Erik ten Hag dan tidak uh, tidak lupa juga Erik ten Hag menyinggung tentang pentingnya Piala FA di mana harus secara bersama-sama baik itu supporter percaya ke pemain ya kan kalau pemain akan mengarahkan mengerahkan segalanya untuk bisa menang di sisi lain Erik ten Hag juga uh, mengatakan untuk pemain itu bisa mengerahkan segalanya butuh supporter jadi ada 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 sinergi yang diharapkan oleh Erik Ten Hag di sana dan menurut gue itu kalimat yang sangat kuat, sangat bagus bahkan. Ya musim ini sudah selesai. Um, gue secara pribadi sudah gue katakan juga kan di um, video gue sebelumnya tentang musim ini nanti Insya Allah akan gue bikin reviewnya lagi ya setelah Piala FA. Tapi kalau dari Liga tentu saja uh, ada beberapa kekurangan ya jelas Manchester United masih belum konsisten Manchester United. Uh, belum mencetak belum mencetak gol um, dengan banyak Manchester United lini pertahanannya masih belum konsisten raihan away-nya sangat jeblok banget kalau dibandingkan dengan home tapi di sisi lain gue juga melihat bagaimana kebersamaan karakter ini sudah jauh dibandingkan dengan musim lalu gue benar-benar merasa jauh bukan hanya berkembang tapi sudah uh, su sudah jauh sehingga hal yang akan diperbaiki itu menurut gue kalau seandainya memang bisa diatasi untuk musim depan, gue merasa Manchester United bisa sih untuk bisa bersaing. Karena musim depan yang harus dilihat bukan hanya perbaikan dari Manchester United sendiri, tapi juga bagaimana tim-tim lain. Karena tim-tim lain tentu saja mereka bersiap. Erik Ten Hag juga menyinggung tentang bagaimana bahkan dari beberapa klub sudah menyiapkan untuk musim depan ini dari musim dingin kemarin. Sementara Manchester United tidak ada melakukan aktivitas itu karena hanya mendatangkan dua pemain pinjaman pula. Sehingga hal ini harus dikejar. Ya memang gue tahu ini ada kaitannya juga dengan kepemilikan Manchester United yang masih belum jelas saat ini. Tapi balik lagi tentang apa yang diraih oleh Erik Ten Hag di Liga secara khusus ya. Di musim pertamanya uh, di Inggris, di Manchester United. Gue sangat happy, gue sangat puas karena gue juga harus realistis puas dalam hal ini adalah mungkin ada yang melihat yo kok puas kan masih tertinggal dari Manchester City dari Arsenal bahkan sempat kemarin kalah telak ya kan dan lain-lain gue melihat secara keseluruhan sih secara umum bagaimana gue bandingkan juga dengan musim lalu dan ini juga bukan musim yang mudah bagi Erik Ten Hag musim pertama lalu juga banyak dinamika dan juga gejolak banyak juga masalah ya kan jadwal yang ketat pemain yang cedera ada dressing, dressing room yang sempat goyah juga kan di di akhir musim dingin kemarin yang ingat nggak ada wawancara itu nah itu kan sebenarnya memiliki potensi belum lagi Manchester United ada beberapa pertandingan away jeblok hasilnya kan kalah telak itu kan ketika turun butuh naik itu kan nggak gampang sebenarnya menurut gua tapi Erik Ten Hag mampu memperbaiki itu semua sehingga Manchester United Indian akhirnya ya bisa mengumpulkan poin demi poin dan menyelesaikan liga di posisi tiga besar. Kurang lebih demikian bagaimana Sobat Football United ada tanggapan seperti biasa. Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.